Halo semuanya, selamat datang di YouTube aku, Midiana. Di video kali ini guys, aku bakal memberikan kalian informasi mengenai video Sarwenda yang menanggapi prahara rumah tangganya dengan Rupin Onsu yang justru mendapatkan nyinyiran karena wajahnya berubah pasca operasi plastik guys. Nah, penasaran gak dengan hal itu? Kalau iya, sini-sini merapat kumpul di sini ya guys. Sebelumnya kalian jangan lupa buat subscribe channel aku dan juga klik tombol like-nya. Terima kasih. Jadi guys, baru-baru ini Sarwenda membuat sebuah video bersama dengan sang kakak dan membicarakan perceraiannya dengan Rupin Onsu. Dalam video itu Sarwenda meminta untuk dikasih jalan yang terbaik untuk semuanya dan dirinya hanya akan fokus pada kerjaan dan juga keluarga untuk kedepannya guys. Sarwenda juga percaya bahwa semua ujian yang dikasih Tuhan bakal bisa dia lewati dan itu adalah salah satu cara untuk menaikkan derajatnya supaya lebih kuat lagi. Namun sepertinya beberapa netizen justru salfok dengan perubahan wajah Sarwenda dalam video yang diunggahnya itu. Mereka berkomentar bahwa Sarwenda lebih cantik dengan wajah lama guys. Sebelumnya, sepertinya diketahui bahwa Sarwenda melakukan operasi plastik di Korea Selatan agar terlihat lebih muda dan juga fresh. Namun netizen menilai penampilan yang sekarang justru terlihat lebih tua dari sebelumnya guys. Wah, gimana guys menurut kalian? Bisa komen di kolom komentar ya.